kita sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Tukul Arwana, artis berdukar rating dan seri. Penontonnya bagus. Luar biasa ya. Baik, berbagi cerahan bersama dua keluarga selebriti di sore hari ini ya. Keluarga ini kalau bisa menyapu bersih, top survei akan mendapatkan dia 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi, tidak bisa. Langsung aja kita panggil keluarga dari Odi Aga. Bapak siapa saja kelihatan manis-manis semua ya. Seperti anak musik semua ya. Silakan perkenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta yang indah. Siap. Pemirsa yang saya hormati, ini keluarga saya, Odi Agam. Sebelah kanan ini istri saya yang cantik. Sebelahnya adiknya, Nev. Keren kan? Dan yang satu ini centil banget. Namanya Corina. Dan yang paling muda, Ayah. Keluarga saya. Luar biasa, tepuk tangan. Mas Odi Agam ini bukan hanya pencipta, tapi juga pemain keyboard yang sangat luar biasa. Keluarga penantang itu keluarga dari Advent. Bangun! Selamat tahun baru juga. Bapak siapa aja kalau kelihatannya kayak luar biasa semuanya. Silakan perkenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta ini. Saya perkenalkan, saya keluarga Advent Bangun, saya Advent, dan ini. Dan ini istri saya yang cantik, Lois. Dan yang satu ini anak saya, Febe. Yang ini, Dea. Yang paling ujung, Marla. Ini beliau ini juga sebuah senior kita juga. Kemarin saya habis nonton filmnya, yaitu Joko Sembung lawan si Buta ya. Apa saya pecinta. Ini jangan sembarangan loh, karate loh. Kayaknya kan karambol ya. Jangan sembarangan loh. Loh, film-filmnya beliau itu banyak. Ini kemarin saya film saya yang baru ya, Pendekar Moncong Beracun itu. Baik, langsung aja kita panggil orang pertama mari bermain. Mas Odi kaget kalau tadi hostnya, kok hostnya Tukul ya? Waduh, saya ini hostnya juga host aneh tapi nyata juga. Kenapa? Saya juga penggemar Mas Advent, juga penggemar Mas Odi. Siap ya, Mas? Oke ya. Kami telah mensurvey 100 orang, ada 8 jawaban teratas di papan. Sring! 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 Kita masuk ke Pak Nilet. Ya. Idili. Sebutkan artis Indonesia yang berkecimpung di dunia politik. Satu. Aduh. Dua. Rano Karno. Rano Karno. Keren.
Kita lihat aja apakah di atas ada tempat. Survei. Buktikan. Mas Odi masih bisa mengungguli angka 1. Pasti ngerti dong. Sebutkan artis Indonesia yang berkecimpung di dunia politik. 1 2 Tantowi Yahya. Tantowi Yahya. Wah, keren itu. Kita lihat aja apakah ada di atas atau di bawah. Survei. Buktikan. Bermain apa dilempar? Monggo, silakan. Bermain. Mbak Louis. Sebutkan artis Indonesia yang berkecimpung di dunia politik. Nurul Arifin. Nurul Arifin. Wah, luar biasa beliau. Beliau itu Lemhanasnya bareng sama saya. Dia di Greg 25, sama dengan saya di Greg 25. Jadi wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional itu bagaimana menjaga keutuhan NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita tersebut. Luar biasa. Diplomatisnya luar biasa. Penonton, ada tidak? Kita lihat aja. Serba buktikan. Mbak Nurul, ya mungkin surveinya lebih minoritas, tapi juga untuk Mbak Feby. Sebutkan artis Indonesia yang berkecimpung di dunia politik. Ruhut Sitompul. Ruhut Sitompul. Penonton, ada tidak? Kita lihat aja. Serba buktikan. Silakan untuk berdiskusi untuk keluarga Mas Odi di Cinere sana enggak ada. Untuk Mbak Dea nih. Semua ada juga, tapi mungkin penyurveinya aja yang belum. Ya, sebutkan artis Indonesia yang berkecimpung di dunia politik. 1 2 3 Kecuri sama keluarga ini kayaknya. Ada Mas Ari ini ya. Sebutkan artis Indonesia yang berkecimpung di dunia politik. Deddy Mizwar. Deddy Mizwar. Mbak Warin, sebutkan artis Indonesia yang berkecimpung di dunia politik. Bismillah, Deddy Mizwar. Deddy Mizwar. Mbak Net, sebutkan artis Indonesia yang berkecimpung di dunia politik. Dede Yusuf. Dede Yusuf. Mbak Alma, sebutkan artis Indonesia yang berkecimpung di dunia politik. Deddy Mizwar. Mas Odi, punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Sebutkan artis Indonesia yang berkecimpung di dunia politik. Sama. Deddy Mizwar. Deddy. Penonton, ada tidak? Bisa menjuri nilai tidak? Kalau sampai bisa berarti nilai yang sudah dikumpulkan keluarga dari Mas Advent Bangun ini keambil oleh keluarga. Tapi kalau nggak ada tetap punyanya milik, yaitu nilainya 32 ya. Kita lihat aja. Sekarang kita buka aja ya, kita lihat aja. 1 3 Wah ini dia. Kita lihat 5 7 Wah ini luar biasa senior saya. 8
juga Primus. Pria mustahil. Baik, kalau sementara keluarga dari Melody akan ada 32. Keluarga dari Mas Adven adalah kosong. Dan memana tetap di New Family 100. Bagi keluarga yang bahagia yang ingin ikutan New Family 100, silakan daftarkan Anda ke www.family100.com. Baik, sekarang sementara keluarga dari Odi Agam ada 32. Keluarga dari Mas Adven adalah kosong. Ini ada uang berapa? 1 juta, Ruk. Ini akan saya berikan kepada keluarga bahagia, keluarga Mas Adven maupun keluarga dari Mas Odi. Siapa mendapatkannya langsung aja kita panggil orang kedua, mari bermain. Kita masuk ke lomba nilai tunggal. Siap Mbak Alma dan Mbak Lois ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. String, string, string. Dulu. Oke, siap ya? Iya. Nyantai aja ya. Semua kehendak Tuhan ya. Ya. Hal apa yang malu dilakukan di depan kekasih? Mbak Loi. Ngupil. Ngupil. Rantang. Ada tidak? Kita lihat aja apakah ada di atas. Surba. Buktikan. Masih bisa mengungguli angka 1. Hal apa yang malu dilakukan di depan kekasih? Kentut. Kentut. Mantap. Ada di atas atau di bawah? Kita lihat aja. Surba. Buktikan. Buang angin. Bermain mau dilempar. Monggo. Untuk Mbak Nep. Hal apa yang malu dilakukan di depan kekasih? Tahak apa tuh? Bersendara. Kita lihat aja apa. Super. Buktikan. Mbak Korin. Nih Mbak Korin bukan Jin Korin. Bukan. Hal apa yang malu dilakukan di depan kekasih? Kalau lagi makan bareng tuh makannya ngecap gitu. Oh, bunyi. Nonton. Ada tidak? Kita lihat aja. Serba. Buktikan. Ya, mungkin ada tapi mungkin penyurveinya. Mas Ari ini. What do people feel as made up in front of their lover? Apa yang malu dilakukan di depan kekasih? Nguap. Nguap. Tonton, ada tidak? Kita lihat aja. Surba. Surba. Buktikan. Karena jawabannya benar dan bunyi berbeda, 1 juta tunai. Masih 2 lagi Mas Odi. Hal apa yang malu dilakukan di depan kekasih? Kekasih. 1 2. Ngobrol dengan orang lain. Ngobrol dengan orang lain. Kelihatan ya, kelihatan. Ngomong.
Serba buktikan. Silakan olahraga Mas Advan untuk berdiskusi di Brass Tagi sana. Atau di Bukanen. Gunaken kok Bukanen. Mbak Alma. Hal apa yang malu dilakukan di depan kekasih? Ngorok. Ngorok. Tidur ngorok. Ngorok. Bunyi itu cuciak. Wah, cuciak. Wah, malu. Kita lihat aja apa ada. Nonton. Ada tidak? Serba. Buktikan. Untuk Marla nih, hal apa yang malu dilakukan di depan kekasih? Ngiler. Ngiler? Lu Sarimin ngapain di mayang? Ini namanya Sarimin. Dia kalau nyanyi Indah Rencanamu Tuhan, pinter. Indah rencanamu Tuhan dalam hidup ini. Dia bisa ngiringi sama hansipnya sekarang. Itu dia. Hal apa yang malu dilakukan di depan kekasih? Ngiler. Ngiler. Mbak Feby, hal apa yang malu dilakukan di depan kekasih? Ngiler. Ngiler. Mbak Lois, apa yang malu dilakukan di depan kekasih? Makan banyak kali ya. Makan banyak. Mas Advan, punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudara ini? Hal apa yang malu dilakukan di depan kekasih? Saya ambil jawaban yang terbanyak. Ya. Ngiler atau ngeces? Penantangan? Bisa menjadi nilai nggak? Kalau sampai bisa berarti nilai yang sudah dikumpulkan keluarga Mas Odi Agam yaitu 74. Keambil keluarga dari. Tapi kalau nggak ada tetap milik keluarga. Kita lihat aja. Daripada penasaran pemirsa di rumah maupun studio kita buka aja 5. Banyak makan ya. Banyak mas makan malu tuh. Malu, iya malu. Dan makan tuh sama kulit-kulitnya dia. Kadarnya dibuang dikupas. 6. Baik, skor sementara keluarga Mas Odi Agama adalah 106. Keluarga Mas Advan Bangola 0. Jangan berat atau di New Family 100. Masih di New Family 100. Baik, skor sementara keluarga Mas Odi Agama adalah 106. Dan keluarga dari Mas Advan Bangola adalah 0. Baik, langsung aja kita panggil orang ketiga, mari bermain. Kita masuk ke tempat nilai ganda. Gimana, Pak? Senang ya, menang ya. Tapi yang masih nilainya kosong, sabar dulu iya. Ya. Nanti siapa tahu di babak ketiga ini bisa kerebut nilainya sama nilai ganda. Amin. Jadi bisa melebihi ya. Tadi Mas keluarga Odi Agam. Kalau mbaknya bisa ngambil, bisa nambah lagi. Ya. Dan uang 50 juta udah disiapin tadi. Ya. Juta. Karena acara ini benar-benar prime time dan ditunggu oleh pemirsa di seluruh alam semesta. Oke, siap ya.
Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sering. Negara mana yang masakannya kuat akan rempah-rempah? Mbak Febe. Indonesia. Rempah-rempah. Sampai VOC datang mencari rempah-rempah ke Indonesia. Karena Indonesia itu banyak. Kita lihat aja apakah ada di atas atau di bawah. Surba. Masih bisa mengungguli angka 1. Negara mana yang masakannya kuat akan rempah-rempah? India. Penonton, ada di atas apa di bawah? Kita lihat aja. Surba. Wow. Main apa dilempar? Main. Monggo, Mbak. Tahu ya, paling suka masakan India apa? Paling suka masak India. Apa siapa? Biryani, ya. Tandoori chicken. Wah, gua demen banget itu. Apalagi? Saya suka biryani ya, briniti sama blepati. Mbak Korin. Negara mana yang masakannya kuat akan rempah-rempah? Negara Arab. Arab. Ada penonton? Tidak. Surba. Buktikan. Tinggal satu lagi menyapu bersih. Nilai udah 174. Mas Arin. Negara mana yang masakannya kuat akan rempah-rempah? Malaysia. Kita lihat aja apakah ada. Penonton, ada tidak? Surba, apakah bisa menyapu bersih? Buktikan. Yeay. Surba, membuktikan. Dari Odiaga minus 294. Dan keluarga dari Mas Arven, sabar ya, be patient ya. Nanti siapa tahu segmen 4 gak seperti ini ya. Tapi seperti peserta yang kemarin lah ya. Yaitu kosong. Siapakah yang akan maju ke babak selanjutnya mendapatkan jackpot 50 juta rupiah? Atau hanya mengumpulkan 200 poin mendapatkan 10 juta rupiah? Apakah keluarga dari Odiaga atau keluarga dari Advent? Dan kemana tetap di New Family 100. Kembali lagi di New Family 100. Baik, bagi keluarga, bagi yang mau ikutan New Family 100, silakan daftarkan keluarga Anda segera ke www.family100.com. Dapat duit, ngurangi dosa, dan dimudahkan oleh Tuhan. Dan bisa ketemu dengan saya. Dan bisa foto bareng dengan saya. Bisa membuka pintu rezeki luar. Baik, sekarang sementara keluarga Mas Odiaga sudah 294. Keluarga dari Mas Advent bangun udah kosong. Ini ada uang berapa? Ya kan saya berikan pada keluarga bahagia, keluarga Mas Odi maupun keluarga Mas. Siapa yang mendapatkannya dan bunyi berbeda. Langsung aja kita panggil orang keempat, mari bermain. Kita masuk ke babak nilai ganda. Dea sabar dulu ya.
Mudah-mudahan ini bisa mengumpulkan nilai ya. Oke, siap Mbak Korin ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sering! 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 Pertinggi! Pertinggi! Idili. Band apa yang mempunyai banyak penggemar? Noah. Band apa? Noah. Itu pemain keyboardnya tuh pindah ke band saya. Bisa nyanyikan lagu Noah sedikit aja, silakan. Orang kelima ya, Mas Ari. Band apa yang mempunyai banyak penggemar? Sleng. Rama, ada tidak? Kita lihat ada. Surba, buktikan. Wow, luar biasa. Mungkin Mas Ari bisa nyanyikan lagunya. Ayo. Enggak apa-apa. Itu dikasih kode. Enggak hafal. Terserah, ha? Enggak hafal. Lala lila aja. Lala lala. Ya. Pikir kamu ngerti tadi. Gini makan kan, wah. Gak tau gak pat. Kamu malah kayak ikan mujair. Mas Odi. Ya. Sabar ya Mas. Band apa yang mempunyai banyak penggemar? Dewa. Dewa. Ayo. Itu yang nyanyi once ya itu dulu ya. Iya.
Masa? Wah, itu suaranya bagus itu. Reza, itu dulu yang lagu itu dewa yang dulu itu berarti. Ini dewanya yang sekarang ya. Dewan Daru ya. Penonton? Ada tidak? Kita lihat aja. Surba. Buktikan. Untuk Mbak Alma. Band apa yang mempunyai banyak penggemar? Niji. Ada tidak? Kita lihat aja. Apa? Surba. Buktikan. Untuk keluarga Mas Advent untuk berdiskusi di Siantar sana. Untuk Mbak Nev, band apa yang punya banyak penggemar? Wali. Ada nggak? Kita lihat aja apakah ada. Serba membuktikan. Wah, mohon maaf nih. Padahal ini tinggal satu lagi nih. Mas, ini rang keempat ya, Mbak Korin. Band apa yang punya banyak penggemar? Satu. Gigi. Apa ini? Gigi. Apa yang bisa, siapa yang bisa lagunya? Bisa coba, bisa. Sini, sini, sini. Ah, ini, sini. Ayo. Sebelas Januari bertemu menjalani kisah cinta ini. Naluri berkata engkaulah diriku. Bahagia selalu dimiliki. Bikinin properti panah-panahan, kalau dia nggak bisa tak ingin, sudah. Properti apa? Panah, ketapel, apa-apa. Sama-sama. Biasa sekali, terima kasih untuk Mas Nova. Maaf, yang janji lu siapa? Emang gue janji mau ngasih duit? Kagak. Tonton, ada tidak? Kita lihat aja. Surba, apakah bisa menyapu bersih? Buktikan. Yeah. Kesempatan untuk supaya nggak pakai nilainya nggak telur asin ini ya. Marah, mesti bisa karena anak muda ngerti dong. Band apa yang punya banyak penggemar? Ungu. Ungu. Itu dia. Band apa yang punya banyak penggemar? Kotak. Kotak. Yang apa, siapa lagunya? Ini dikasih kesempatan gantungan kunci walaupun.
main. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Jadi cara main keyboardnya pelan aja. Ku tahu kau pasti rasa apa yang ku rasa. Mantap. Ku tahu. Besok dipanggil kotak, kotak mau kotak. Mbak Febin, band apa yang punya banyak penggemar? Ungu. Ungu. Mbak Lois, band apa yang punya banyak penggemar? Ungu. Ungu. Mas Admen punya jawaban sendiri atau ngambil dari warganya nih? Band apa yang punya banyak penggemar? Sebenarnya bikin saya Wali ya, tapi iya, karena lebih banyak ungu, ungu aja. Ada tidak? Kita lihat aja, apakah bisa mencuri nilai? Bisa nggak? Nilainya 120. Kita lihat aja. Apakah bisa mencuri? Serba. Buktikan. Yeah. Serba. Buktikan. Jawabannya benar dan bunyinya berbeda, 1 juta tunai. Baik, skor akhir ruangan dari Mas Odi Agama adalah 294. Ruangan dari Mas Aten Bangun adalah 120. Jadi yang masuk ke babak bonus adalah keluarga dari Odi Agama. Mas Aten, terima kasih atas kedatangannya di New Family 100. Mohon maaf kalau ada terbayang kurang dikenalnya, yang kuis bagi-bagi hadiah. Mbak Lois, terima kasih. Tapi jangan khawatir, Anda bawa pulang uang sebanyak Rp1.200.000. Silakan ada-ada sama keluarga yang di rumah. Tuh, Mas Odi dipilih satu orang menemani Mas Odi ke bonus, siapa? Saya pilih istri saya, Alma. Oke. Okay. Baik, apakah keluarga dari Mas Odi akan? Bisa menyambut top supem bawa pulang jackpot Rp50 juta atau hanya menguntungkan gol supem menurunkan Rp10 juta. Tenggara atau New Family 100. Victoria Beckham itu kalau belanja juga mesti minta anu diarahkan sama istri saya. Cipulir itu loh dekat loh. Bayang ini New Family 100. Baik, saya sudah bersama Mbak Alma dan di belakang Mas Odi Agam tidak bisa melihat kita dan tidak bisa mendengar kita. Dan kalau keluarga dari Mas Odi Agam bisa menyambut top supaya akan mendapatkan jackpot Rp50 juta. Dan jika mencapai 200 poin akan mendapatkan Rp10 juta. Siap Mbak? Kita maju ke babak dia utama. 5 pertanyaan 15 detik dimulai setelah saya menjelaskan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab bilang pas, dan kalau ada waktu saya ulang kembali. 15 detik di babak sling. 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 Dokumen apa yang dibutuhkan untuk mendaftar sekolah? Akta kelahiran. Grup apa yang diorbitkan Ahmad Dhani? Dewa 19. Sebutkan model rambut wanita. Kapas. Hewan apa yang hidup di daerah dingin? Kenapa Mbak? Mbak Alma nanti cuma
Padahal gampang-gampang pertanyaan. Iya, enggak, iya, waktunya cepat banget. Oh, iya. Enggak kepikiran 15 detik pun segitu cepat. Yang itu tadi ya agak susah sedikit yang sebutkan model rambut wanita. Iya. Ya. Jadi kan sering ke salon. Sih, keriting ya. Ya kan salon Iwan. Mang lo. Ini enggak sembarangan, ini mesti di Senopati, Jakarta Selatan, di Gandaria. Nah, tahu tuh enggak anak istri gua juga. Istri gua tuh sehari enggak kesalahan tuh meriang, tau enggak? Dompetnya meriang. Menjaga kecantikannya. Karena dia kan sama Paris Hilton itu kan. Kalau belanja tuh Paris Hilton kalau enggak Tanah Abang juga enggak mau. Tuh. Victoria Beckham itu kalau belanja juga mesti minta anu diarahkan sama istri saya. Cipulir itu loh dekat itu loh. Siap loh. Keren itu. Siap ya. Dokumen apa yang dibutuhkan untuk mendaftar sekolah? Akte kelahiran. Kita lihat aja. Alhamdulillah ya nilainya tinggi ya, kalau enggak waduh malunya kayak apa ya. Ditonton orang banyak nih, seluruh dunia. Grup apa yang diorbitkan Ahmad Dhani? Berapa? Dewa 9 mbak? Ditawar 20 enggak dikasih juga ya? 18 enggak masih? Tetap 19 ya? Kita lihat aja. Sabar dong, siapa tahu nanti ada nilainya kosong itu. Sebutkan model rambut wanita. Kan dibikin kayak SpongeBob juga bisa, atau dibikin kayak Dora juga. Kita lihat aja. Atau dibikin kayak kordeng itu poni. Poninya enggak. Maaf saya sebut enggak apa-apa ya. Hewan apa yang hidup di daerah dingin? Penguin. Nah iya penguin bisa. Penguin bisa beruang salju, beruang kutub bisa. Kita lihat aja. Silver. Bunting. Tulisan apa yang ada di sampul album musik? Biasanya apa? Cipta. Kita lihat aja. Serba. Mana sih Mbak? Sudah mengumpulkan nilai yang sangat luar biasa yaitu 68, jadi kurang 100. Baik, langsung aja kita panggil Mas Odi Aga. Biasa Mas Odi, jadi Mbak Alma sudah mengumpulkan nilai sangat luar biasa yaitu 68. Jadi Mas Odi tinggal nambah sedikit aja 132. Siap? Yes. 5 pertanyaan 20 detik dimulai setelah saya menjawab persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi, ada jawaban lain dan kalau tidak bisa dia bilang pas. Dan kalau ada waktu saya ulang kembali 20 detik di papan. Sering. 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 Dokumen apa yang dibutuhkan untuk mendaftar sekolah? Pas. Grup apa yang diorbitkan Ahmad Dhani? Dewa. Yang lain? Dah, lewat. Sebutkan model rambut wanita. Bang. Hewan apa yang hidup di daerah dingin? Gimana Mas? Pertanyaan. Rasanya gimana? Aduh, hancur. Tapi
Tapi bahagia. Oh iya pastinya. Bahagia. Tapi ya yang terakhir tuh hancur. Oh, ya jangan. Tapi kan hatinya enggak pernah hancur. Oh iya enggak. Aku sekali-sekali. Iya, yakin nanti tahun depan bisa. Insyaallah. Tahun depan. Ya pokoknya di sini diundang lagi setengah tahun sekali lah. Ya, siap. Ya pokoknya. Siap. Ya mungkin sebulan sekali lah ya. Ya, gitu dong. Ya, diundang sama tetangga untuk selamatan. Siap ya. Dokumen apa yang dibutuhkan untuk mendaftar sekolah? Udah kata Pak. Kita lihat aja. Ini belum kejawab ya. Kita lihat aja. Oh. Sabar ya. Top survei, apakah akte lahir ada top survei? Kita lihat aja. Penonton, top survei kan? Kita lihat aja. Survei. Embuk juga. Top survei mbak, alhamdulillah ya mbak ya. Awalnya ya. Akhirnya nol. Ya awalnya, tapi kan kita semua hidup itu kan endingnya nanti, ya tak? Kan ada orang yang pertama jahat, nggak baik, tapi akhirnya jadi baik daripada omen itu. Dari nggak baik tetap aja nggak baik. Mandi, men, mandi. Grup apa yang diorbitkan Ahmad Dhani? Jadi belum kejawab ya, Mas. Kita lihat aja. Apakah Dewa 19 adalah top survei? Kita lihat saja. Serba. Mbuk. Sebutkan model rambut wanita. Apa jawabannya? Kita lihat saja. Serba. Mbuk. Top surveinya adalah Bob. Kayak apa tuh? Bob. Dikeluar tapi nutup muka tuh. Bob. Jadi gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Tapi ada kesempatan 10 juta rupiah. Maaf ya. Hewan apa yang hidup di daerah dingin? Kita lihat aja. Tadi yang dewa tadi top surveinya The Virgin tadi. Virgin. Jadi ini hewan apa yang hidup di daerah dingin? Penguin. Top surveinya penguin. Mirip-mirip. Lu anak gua lu. Tulisan apa yang ada di sampul album musik? Kita lihat aja. Ini belum kejawab juga ya. Surveinya judul lagu. Baik, Anda bawa pulang uang sebanyak 3.620.000 rupiah. Silakan yang mau tanya uang 100 datang sini, masuk timnya bawa pulang hadiah dan bisa berkurang. Ikuti terus New Family 100.